guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis trailer sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 13 Agustus episode 502. Sepertinya kali ini Naura tengah menenangkan Rasya, karena sepertinya Rasya kali ini benar-benar kecewa dengan pilihan Dika yang memutuskan tinggal bersama dengan juragan praja. Naura pun berusaha untuk menenangkan Rasya dan mencoba untuk berpikir jernih tentang keputusan Dika itu. Nampaknya kali ini memang Rasya tidak akan ikut tinggal di rumah juragan praja dan memutuskan akan tetap stay dengan saudara-saudara anak-anak Magic 5. Selain Rasya benar-benar curiga dengan rencana jahat yang sudah dilakukan praja, Rasya pun kali ini benar-benar tidak mau meninggalkan saudara-saudaranya karena sudah berjanji akan melindungi saudara-saudara anak-anak Magic 5 termasuk Naura. Dan kali ini, apa sebenarnya yang membuat Larasati benar-benar bisa membujuk Dika untuk tinggal bersama dengan juragan praja? Dan kali ini memang salut dengan Rasya yang benar-benar tidak mau meninggalkan saudara-saudaranya demi tinggal bersama ibunya. Karena di sana masih ada juragan praja yang sedang merencanakan jahat pada Rasya dan juga Dika. Tentunya makin penasaran dengan episode hari ini, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya. Jangan lupa saksikan terus Magic 5 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.